Dan teman-teman, akhirnya saya mau sedikit lagi, saya mau masuk di hutan Sepanggal yang ada di Pulau Kaki yang kedua, yang besar sana, tapi ini yang kecil. Dan saya mau cek hutan ini bagaimana, dia puisi dalam bagaimana. Kita akan bongkar di dalamnya. Oke, kita kira apakah ada burung-burung kecil, ada burung merpati putih, ada orang bilang burung merpati putih juga panas. Jadi kita ke sana cek dulu. Oke, ikut saya. Pum, pum. Nah, ini mau melihat, ini dia. Ini ada orang bakar, orang baru bakar-bakar, guys. Yesus. Ini ada pohon kecil-kecil, guys. Jadi kita mulai masuk dulu. Apakah dalam ini bagaimana, teman-teman? Loh, suasana bagaimana? Oke. Assalamualaikum. Saya sudah berada di tengah-tengah. Di tengah-tengah pohon kecil-kecil ini melihat. Di belakang sana ada, tuh. Kecil-kecil, tapi ini menyimpan beberapa misteri yang ada di dalam ini. Misterinya berupa saya juga cara, tapi kita masuk dulu cek dalam bagaimana. Oke, kita ke sana. Teman-teman, di dalam ini begini, guys. Saya juga mudah-mudahan tidak ada sesuatu. Ini ada punya Yesus, darah nama burung besar-besar. Oh, teman-teman, ini suara burung. Ada burung-burung besar enggak? Oi, burung-burung, guys. Ya, kita masuk, saya cek dulu, guys. Oh. Teman-teman, dalamnya, guys. Teman-teman. Di dalamnya pokoknya ini ada burung. Burung banyak, guys. Aku lihat. Nah, ini bulu-bulu merpati putih. Jadi bulu merpati putih ini kan ada di sini juga, guys. Guys, kita ke sana. Jadi ini bulu merpati putih. Merpati putih masih tinggal di sini, Manokwari. Jadi saya mau kasih tahu kalau bulu merpati putih ini ada di Manokwari itu bagian Pantura. Ya, ini perlu sekali dilindungi. Pemerintah Manokwari, dinas-dinas terkait, tolong pulau ini harus dilindungi secara pemerintah, ya. Tolong supaya kita lindungi pulau kecil dengan dia punya aset penimpan burung-burung kecil-kecil di sini, guys. Oke, kita masuk lagi, guys. Teman-teman, kita masuk dulu, ya. Darah nama yo. Guys, kita masuk. Kita masuk, guys. Ish, pokoknya. Darah nama yo. Ish. Jadi kita masuk, ish, ke laut ini ada pun. Itu burung, guys. Ada ini pohon-pohon kecil enggak banyak, guys. Ada ini, guys. Kita masuk lagi, guys. Pulau misteri yang ada di pulau kaya, guys. Oh, bunuh besar banyak, guys. Oh, ada orang itu loh. Oh, main puki dong baru. Oh, kamu lihat. Pada ini ada burung bangau yang po anak ini, guys. Ale. Oh, jadi dia po anak, guys. Ya, burung bangau yang po sarang. Ale, lihat, kamu lihat ya. Itu ada anak, ada 1, 2. Ada 1, ada merap di atas saya, ada 1. Ada 1, jadi ya luar biasa. Pulau ini dia menimpa burung yang po sarang untuk dia bisa bertelur, tinggal sini, guys. Ada, dia kasih makan tuh puanak. Ya, dia puanak kasih makan dah. Tai-tai banyak, guys. Yes, banyak. Masih besar, guys. Oke, kita ke sana, guys. Kita ke bongkar pulau ini.
satu persatu, burung putai banyak ini, mulai putih-putih guys. Ais, ini putai, ini putai banyak sekali guys. Mama ya. Terus sarang sana guys. Mama ya. Ini luar biasa. Keren sekali guys. Yes, yes, yes. Guys, ini luar biasa. Guys. Ya, teman-teman. Teman-teman, tadi saya masuk di hutan Spanggel di Pulau Kaki yang kedua, teman-teman. Jadi begitu, teman-teman, saya harap teman-teman bisa datang ke sini, tapi jangan ganggu burung-burung yang ada sini ya. Jangan ganggu burung merpati, burung bango yang ada di bertelur atau bersarang di pulau ini. Saya berharap semua pemerintah tinjau tempat ini, jangan sampai membiarkan orang-orang ilegal yang datang merusak alam ini. Oke, begitu teman-teman. Saya pikir begitu teman-teman. Dan teman-teman, jangan lupa di like, comment, dan subscribe channel ini, Munif Vlog. Oke, jangan lupa subscribe biasa, semangat untuk membuat konten lagi. Cekidot, boom, buh.